Dunia sekarang ni orang Islam turut orang kafir. Bukan orang Yahudi, Kristian saja dak, bahkan turut jejak langkah orang-orang kafir seluruh dunia. Cara hidup orang Islam, cara makan, cara semua, maknanya cara hidup tu crop kelum semua tiap-tiap kala. Tahu Islam. Tahu ajaran Allah, tahu ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu cuba kita gambar dua karakter eh. Hak ni saya gambar dalam hadis ni. Yang pertama Nabi royak tip-tip. Sedekah, sedepa, sehasta. Yang keduanya lubeh jewok. Nabi buat misal itu. Siapa nak masuk dalam lubeh jewok? Tak ada. Tapi Nabi buat misalnya, kalau sekiranya orang kafir masuk dalam lubeh jewok sekalipun, mung pun nak masuk juga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sedara-sedari yang dikasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pagi hari Jumaat, minggu yang kedua di dalam bulan Syawal tahun 1443 Hijrah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita masuk di dalam bacaan hadis-hadis dalam kitab Ma'alim As-Sunnah An-Nabawiyah yang dihimpun oleh Syekh Salih Ahmad Asy-Syami. Hadis yang ke-89. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, latattabi'unna sunnata man kana qablakum ba'an biba'in wa zira'an bidhira'in wa shibran bishibrin hatta law dakhalu fi juhri dabbin ladakhaltum fihi. Qalu ya Rasulullah, al-Yahudu wal-Nasara. Qal, faman idhan. Hadis ni dikeluarkan oleh Ibn Majah 3994, hadis Hasan Sahih. Maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu pasti ni maknanya nenon. Nah, kamu pasti akan mengikuti jejak langkah cara hidup umat sebelum kamu. Sedepa demi sedepa. Sehasta demi sehasta. Sejengkal demi sejengkal. Masya Allah. Ni Nabi sebut. Dia panggil tik-tik. Nah, kita umat akhir ni akan turut jejak langkah orang-orang zaman dulu. Nah. Bahkan jika mereka masuk ke lubeh biawak, lubeh jewak tu, lubeh biawak, pasti kamu ikut memasukinya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, adakah mereka itu orang Yahudi dan Nasara? Baginda menjawab, kalau bukan mereka, siapa lagi? Ini kita tengok pada hari ini, jelah-jelah dunia sekarang ni orang Islam turut orang kafir. Bukan orang Yahudi, Kristian saja dak, bahkan turut jejak langkah orang-orang kafir seluruh dunia. Cara hidup orang Islam, cara makan, cara semua, maknanya cara hidup tu crop kelum semua tiap-tiap kala. Tahu Islam. Tahu ajaran Allah, tahu ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu cuba kita gambar dua karakter eh. Hak ni saya gambar dalam hadis ni. Yang pertama Nabi royak tip-tip. Sejekah, sedepa, sehasta. Yang keduanya lubeh jewok. Nabi buat misal itu. Siapa nak masuk dalam lubeh jewok? Tak ada. Tapi Nabi buat misalnya, kalau sekiranya orang kafir masuk dalam lubeh jewok sekalipun, mung pun nak masuk juga. Nak yang katanya benda tu benda mustahil sama sekali orang Islam nak pergi turut, nak pergi buat, nak pergi amal. Tapi tak ada arah.
buat kau tak ada pendirian, maknanya tak ada tujuan dalam kehidupan, maka sanggup turut orang kafir walaupun orang kafir salah cerak-cerak 100%. Orang Islam pun nak turut juga. Apatah lagi kita tengok pada zaman sekarang ni, lepas tu tasah khatmai kata nak pergi jadi kok molek masa depan. Kau lebih teruk. Sekarang ni pun kita dah tengok, kalau banding dengan zaman-zaman dulu, siapa umur tua pada zaman lah ni mengaku katanya dia tua umur 60, 70, 80, cuba pejam mata sebentar gambar masa dulu, masa dia budak-budak dulu dengan bangsa zaman sekarang ni. Beza macam mana? Setengah-setengah orang rakyat katanya, oh beza pun langit bombing dah. Beza jauh. Dengan zaman dulu, dengan tidak ada kemajuan, tak ada menit-menit supaya dengan zaman sekarang ni, orang lobe, orang karut, orang wakga tu, wakga ni, tak ada supaya zaman sekarang ni. Zaman lah ni, Masya Allah, penuh. Bertaburi penuh. Lepas tu, tak seharap katanya nak pergi jadi molek. 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun sikit lagi. Kau lebih pada zaman sekarang lagi. Sebab itulah ulama dia mari royak. Katanya benda yang tak biasa berlaku di zaman dulu, dia akan berlaku di zaman belakang-belakang. Tanda hari kiamat belakang tu. Tanda hari kiamat, hak jadi hak kecil-kecil. Lepas tu hak besar-besar, nanti tengok sikit lagi. Timurnya Dajjal. Timur benar-benar hak pelik-pelik atas muka dunia ni. Sebab itulah kita kena minta sokmo supaya kita tak termasuk di dalam orang yang Nabi sebut di dalam hadis. Turut orang kafir ni sejekah, sedepa, sehasta. Turut habis. Berarti katanya, ya, orang kafir buat gapa pun buat belakang. Satu, kita pun kena jadi dalam me kita, maknanya dalam klum kita orang Islam pun kena jadi wak. Sebar ajaran Allah, sebar ajaran Nabi, royak kebenaran. Orang nak turut tak si turut, wallahualam, hak tu bukan kerja kita dah. Bukan kita dok dipaksa orang lagu tu lagu ni dak. Dalam klum orang Islam kita sendiri pun kena kuat amal dengan ajaran Allah, ajaran Nabi ni, gua jadi tik-tik. Jangan turut ajari orang kafir, tip-tip. Jamaah tu. Kalau lah kita orang Islam tak amal dengan sunnah Nabi, tak amal dengan ajari Allah, jangan harap katanya orang kafir nak pergi amal. Ya duduk dia orang Islam kita sah. Lepas tu orang Islam kita pun tak ada nak mana juga. Ini dia cakap dengan syarat umum lah. Dengan syarat umum seluruh dunia, orang Islam kita naknya nama kita. Nama yang kata orang Islam. Tapi tak tahu. Ha, Islam sikit habuk kadang-kadang setengah-setengah orang. Tak tahu sikit habuk. Kadang-kadang duk dakwa katanya, oh, tok nenek aku Islam dulu. Tapi akulah ni tak tahu jadi gapa. Nah, tu kau teruk. Kau lebih teruk lagi tu. Tak ada air. Kalau sekiranya jadi macam tu, sungguh wal'iyazubillah. Hadis yang ke-90. An Auf ibn Malik radhiyallahu anhu qan. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة فواحدة في الجنة و70 في النار وافترقت النصارى على 72 فرقة ف71 في النار وواحدة في الجنة والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة فواحدة في الجنة وثنتان وسبعون في النار قيل يا رسول الله من هم قال الجماعة حديث ini dikeluarkan oleh Ibn Majah 3992 hadis sahih. Maksudnya dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu berkata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaum Yahudi terpecah ataupun berpecah pun boleh juga, menjadi 71 golongan. Satu golongan masuk syurga dan 70 lagi masuk neraka. Ni zaman-zaman dulu, maknanya orang hak turut jejak langkah nabi-nabi pada zaman dahulu dari kalangan Bani Israel. So ya, boleh masuk syurga.
70 masuk dengan kaum ni. Kaum Nasara Kristian terpecah menjadi 72 golongan. 71 golongan masuk neraka, hanya satu golongan sahaja masuk syurga. Dan demi nyawa Muhammad berada di genggamannya. Ni Nabi supoh nyawa dia duduk di Allah Taala lah. Cek tu, dan Nabi supoh dia nak royak benda tu lebih penting. Bukan penting, bukan sungguh dak. Nabi royak tu sungguh belaka. Penting-penting belaka, tapi lebih penting. Supaya Nabi royak gapo-gapo tiga kali. Ya ulet sapa tiga kali cek tu benda tu benda penting. Orang kita apabila kecek sapa tiga kali pek tiga kali cek tu benda penting. Supaya dengan Nabi supoh demi nyawa aku duduk di Allah Taala. Allah nak ambil bila, nak buat macam mana? Nabi pun royak, demi nyawa aku berada di genggamannya. Umat aku akan berpecah menjadi 73 golongan. Masya-Allah. Satu golongan sahaja masuk syurga dan 72 masuk neraka. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah golongan yang masuk syurga itu?" Baginda menjawab, "Jamaah." Nabi tak ada royak semaya jemaah. Nabi royak jamaah. Jamaah di sini artinya kumpulan orang yang duduk di atas jalan Allah, jalan Rasul, jalan sahabat. Tu tambah jadi crop kelum habis. Jalan Allah, jalan Rasul, jalan sahabat. Alhamdulillah. Siapa duduk di atas jalan ni serupa dengan hak Nabi royak di dalam hadis lain. Sahabat Nabi pun tanya. Nabi jawabnya, "Ma ana alaihi wa ashabi." Iaitunya jalan yang aku dan sahabat aku duduk di atas jalan tu. Jalan tu. Sebab itulah saya yakin katanya tiap-tiap jemaah, tiap-tiap kumpulan atas muka dunia ni dia pakat mengaku katanya dia duduk atas jalan Nabi, atas jalan sahabat. Lepas tu kita fikir katanya, dah pakat mengaku belakang. Orang tu pakat mengaku, kumpulan tu pakat mengaku kata duduk dah atas jalan Nabi, jalan sahabat belakang. Lepas tu pergi cek pula. Kena pergi tengok kuang pencing. Hak kumpulan mana-mana. Pakat duduk mengaku katanya, dia betul. Walaupun dia tak ada royak katanya kumpulan lain salah. Tapi dalam hati tu cerak. Orang hak pergi mana-mana klum, dia yakin katanya hak dia betul. Tapi dia pergi, dia terwa hak orang lain tu memang tak serupa dengan hak dia, boleh jadi salah. Lepas kita nak buat lagu mana? Inilah kena rujuk semula kepada ajaran Nabi. Ajaran Allah, ajaran Nabi dan sahabat pesai mana? Turut tu. Saya tak ada nak royak kata kumpulan mana betul, kumpulan mana salah. Kita pun tak pandai, tak nak hukum. Tapi kita mengaji, reti, amal, selalu minta dengan Allah Ta'ala supaya Allah tunjuk jalan yang sebenar kepada kita. Lepas tu, tam Nabi ni jadi milimet. Gambar eh? Milimet iaitu yang nuai hak pasang ukur tersekecil sekali, milimet. Jangan turut Nabi sedepa. Nabi kok nung, kita kok ning. Jangan. Nak pergi dakwa lagu mana katanya nak turut Nabi, turut ajaran Allah kalau sekiranya Nabi kanan kita kiri, Nabi atas kita bawah, Nabi depan kita belakang. Amal tak serupa, pegang tak serupa, cara hidup tak serupa dengan ajaran Nabi. Jangan duk dakwa katanya ikut Nabi. Orang yang nak ikut Nabi ni, dia turut Nabi supaya saya royak sana ni. Milimet. Tak silap walaupun sikit. Ni kalau boleh. Kalau tak boleh nak buat lagu mana? Tuhan pun royak. Fattakullaha mastata'atum. Muntakwalah kepada Allah. Sekadar kamu kuasa. Turutlah ajaran Nabi. Kalau kita boleh amal, kita amal. Kalau tak boleh amal, supaya Nabi buat macam tu, kita yang berap. Tapi kita boleh amal tak supaya dengan hak Nabi amal. Tak boleh. Kita cuy-cuy, jangan buat benda menyalahi.
Kalau kita tak boleh amal, kita ngaji, kita reti, tapi kita tak boleh nak patibat serupa dengan hak Nabi buat. Tapi jangan kita patibat benda hak terongkam dengan hak Nabi buat. Gimana? Jadi gambar Allah ni, insyaAllah, hidup kita, saya yakin katanya orang itu, ia hidup serupa dengan ajaran Allah, ajaran Nabi, ajaran sahabat. Nabi pun tak ada wayak katanya, jamaah ni, kumpulan mana? Sebab di zaman Nabi itu jamaah, iaitu jamaah Nabi dah. Ia tak ada kumpulan jamaah dua, tiga, empat, tak ada, tak ada. Jamaah-jamaah Nabi dah. Jamaah Islam. Hak Nabi duk bawa tu. Sampai ke Nabi mati. Sahabat Nabi pun santor. Ubung lepas pada tu. Itulah dinamakan jamaah. Alhamdulillah. Siapa boleh jalan mengikut ajaran ni, maka orang tu duduk dalam jamaah lah. Wallahualam. Hak ni duduk di Allah Ta'ala jamin syurga bagi orang tu. Kita nak pergi jamin diri sendiri. Ah, kawai syurga cerak dah. Minta dengan Allah dan sekor baik itu tak apa. Tapi, fantom. 100% aku ahli syurga. Yang eh. Kita, we yakin sudah. Kata dengan akidah kita, amalan kita, cara hidup kita yang betul dengan ajaran Allah, ajaran Nabi, mengikut penerangan ulama. Dengan maulak dah, saya kecek ni catin. Mengikut penerangan ulama. Jangan tahu ulama. Ulama-ulama itulah duk suluh jalan kepada kita nak jadi betul cerak. Kita ni orang tak mengaji. Bila orang tak mengaji, kita kena turut ulama lah. Sebagai kita mula mengaji, turut orang hak reti, orang hak pandai, dia suluh kepada kita macam ni, macam ni, macam ni. Pendapat-pendapat ulama boleh kita pilih, boleh kita turut mengikut, kita berasa yakin. Tapi noknya, nok kepada sunnah Nabi. Hak tu hak sebenar. Alhamdulillah. Nah, kita pergi sahadis lagi. Masa 17 minit. Bab yang ke-30 ni. Bab, apa tu? Tajdidu amri din. Membaharui urusan agama. Allah, macam mana eh? Cuba kita tengok sah hadis dah. Ataupun pergi pada dua hadis pun tak apa. Tapi masalah ni 18 minit dah. An Abi Alqamata an Abi Hurairah radhiyallahu anhu fima a'lamu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qaal inna Allah yab'athu li hadhihi al-ummati ala ra'si kulli mi'ati sanah man yujaddidu laha dinaha. Hadis dikeluarkan oleh Abu Dawud 4291. Hadis sahih. Maksudnya dari Abu Alqamah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sekadar yang aku tahu, yang aku mengetahui. Ini Abu Hurairah ya rayak macam tu. Nah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi katanya sesungguhnya Allah akan mengutus. Mengutus ni maknanya akan hatta latik. Ya, tentang ataupun takdir wiado. Bagi umat ini seorang yang akan membaharui agamanya setiap 100 tahun. Maknanya nairab neng satawat dengan sebab orang hidup dalam neng satawat tu dia mula gapo dia panggil. Kalau bagi-bagi dia panggil sekro. Mula cerah, mula tak gerak. Ha tu. Orang duduk dalam 100 tahun ni dia bukan katanya duk maju dengan agama semua. Umat atas dunia ni saya gambar serupa dengan kelun. Serupa dengan kelun main nam kelun tale. Arus dia gi kadang-kadang kuat, kadang-kadang lemah. Jadi Allah Taala akan wiado tiap-tiap 100 tahun ni orang yang akan bangun semula urusan agama. Agama tu duk molek sempurna molek. Tapi orang tu sendiri lemah, tak gerak. Maka ada. Di atas muka dunia ni, ada tiap-tiap yuk samai. Ulama-ulama duk tulis dalam kitab ni, iaitunya tekah yuk lepas badan Nabi ni. Lepas badan Nabi mati, pak tu, ya kira katanya, mula lalu dah. Terik 100 tahun, 100 tahun, 100 tahun. Siapa ke kita lah ni, 15 kali 100 tahun dah.
Dahlah ni 1443 Hijrah, bermaknanya 100 tahun tu musing 15 kali dah. Ulama tulis katanya zami dulu, iaitu nya ulama-ulama mazhab tu. Seperti apa? Imam Syafi'i, Imam Ahmad, walaupun duduk dalam yuk sama itulah. Tapi orang-orang zaman itulah orang-orang yang geligo-geligo. Yang apa? Ambil cebok daripada Al-Quran As-Sunnah Nabi tu, mari buat we jadi kaedah. Jadi we jadi orang belakang-belakang ni boleh. Boleh ngaji, boleh reti, boleh nampak agama. Lepas tu, lepas pada tu ada tiap-tiap ratus tahun. Sampai ke kita pada zaman sekarang ni. Ia akan ada semua tiap-tiap 100 tahun. Bukan arti sore dah. Nabi tak ada royak katanya man di sini sore. Tapi Nabi katanya ada manusia, orang yang membaharui agama di setiap tempat dan setiap 100 tahun. Ha, ni lah yang kita harap katanya adanya seluruh dunia. Tak ada kira duduk di negeri mana-mana, orang yang berusaha untuk nak membaharui hak agama. Baru di sini bukan arti buat bid'ah dah. Orang nak fenfu semula ajaran Islam hak molek dah. Tapi dengan sebab orang tak amal, orang jadi cerah, tak rok, lemah, maka orang itulah, kumpulan itulah cokeh semula ajaran agama. Mari kita pakak-pakak amal, pakak baru semula weh. Ha, tu benda duk ada dah tapi duk taruh ataupun pakak tahuk belaka. Pakak panggil, pakak panggil guna. Ha, inilah insya-Allah kita harap katanya setiap 100 tahun adanya orang-orang yang membaharui urusan agama. Nah, insya-Allah sekadar inilah. Ada lagi, kita ada lagi lebih kurang 9 hadis lagi dah. Nak habis. Oh. Ada 9 hadis lagi insya-Allah kita tengok-tengok dalam seminggu dua lagi. Saya akan buat mari hak baru pula. Nak untuk kita pakak-pakak mengaji hadis ni. Lepas tu hari ni hari Jumaat ada. Kita pakak buat kebersihan masjid. Saya minta ni orang-orang tak biasa nyapu masjid tu cuba nyapu kata. Neh. Ha tu kita mari sembahyang sama di masjid ni. Tolong-tolong pergi tek nyapu-nyapu, sapu-sapu kata. Harap katanya tiap-tiap debu, tiap-tiap butir pasir tu insya-Allah akan jadi pahala kepada kita. Nah, wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.